Mei Mei jaga depan ada longkang. Mana lompat ayah? Mei Mei lompat ayah. Mana lompat ayah? Lompat ayah, lompat Mei Mei lompat ayah. Ayah Susanti, perempuan banyak muda. Ana banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, ana tak ada heran. Ente tutup mata, ana tentu jalan. Marilah Mei Mei, oi mari sayang. Ikutlah ana, Mei Mei jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat. Awas he longkang, oi kaki melompat. Sepertinya ada suara nyanyi deh, siapa itu siapa? Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Oh, dari sini. Hah, itu kan Mio kan? Mei Mei, jaga depan ada longkang. Hah, yang baju ungu itu? Oh, itu Ayah Susanti. Ayah Susanti, perempuan banyak muda. Ana banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, ana tak da heran. Ente tutup mata, ana tentu jalan. Marilah Mei Mei, oi mari sayang. Ikutlah ana, Mei Mei jangan bimbang. Ayo yuk kita mendekat, Mio Mio. Awas he longkang, oi kaki melompat. Ini permainan yang terkenal itu kan, permainan Ayah Susanti. Aku mau, aku ikutan. Hah, itu Kak Yuta ya? Iya ini aku, Mio, aku mau ikut main Mio. Ini bukan Mio, ini Mei Mei. Namaku Mei Mei. Oh apa? Kamu berganti nama ya Mio? Nama kamu kan Mio. Bukan, hari ini namaku Mei Mei. Dan ini temanku namanya Ayah Susanti. Wah, berarti beneran Ayah Susanti ya? Wah Mio, kok kamu bisa kenal Ayah Susanti sih? Kakak gak boleh ikutan main. Ini permainan cewek. Apa? Masa iya sih ini permainan cewek? Cowok kan juga boleh main. Pokoknya kakak sama Atom aja. Hari ini Mio mau main sama teman Mio. Dan sekarang nama Mio adalah Mei Mei. Oh kamu bukan Mei Mei. Oh kamu pakai kacamata segala Mio. Iya ini kacamata baru. Supaya Mio mirip sama Mei Mei. Atom sama Atom main sama Kak Yuta aja. Susanti, kamu di mana? Di sini. Hah, di mana? Oh, di sini ya. Wah, Mio nggak nampak nih. Nah, sekarang ayo kita main lagi. Oke, ayo kita nyanyi lagi ya. Wah, si Mio, mentang-mentang ada teman baru dia nggak mau main sama kita. Masa kita nggak boleh ikutan main? Iya, kita nggak boleh ikutan, Ayo, yuk kita main ke taman aja. Wah, di taman banyak orang nih, ramai sekali. Iya, ramai sekali. Hari ini ada apa ya? Kenapa ramai sekali? Ayo kita main Ayah Susanti, Iya, di taman sebesar ini kita bisa main Ayah Susanti. Aku yang jadi Ayah Susantinya ya, kalian yang jadi Mei Mei. Oh, di sini juga ada, mereka pada main Ayah Susanti ya. Wah, aku juga mau. Tapi gimana kalau kita latihan dulu atau matam? Iya Yuta, ayo latihan. Dan sekarang kita harus menemukan kayu dulu nih. Nanti kalian ikut aku ya. Pokoknya kalian tutup mata, aku yang pakai kayunya. Iya Yuta, aku jadi Mei Mei, Soalnya kalian berdua kan sudah pakai kacamata. Kalian sudah mirip sama si Mei Mei. Nah sekarang tutup matamu Atom. Dan sekarang Atom juga tutup matanya. Yeay, kalian sudah tutup mata. Aku tidak lihat, aku tidak nampak. Iya, kalian tidak bisa nampak apa-apa. Dan sekarang kalian harus ikutin aku ya. Nah tutup matanya si Atom sudah kuperbaiki. Tadi kamu ngintip ya. Sekarang aku tidak nampak apa-apa, Iya, begini baru benar. Dan kalian harus ikut aku. Aku yang tuntun kalian pakai kayu ini. Iya Yuta, kamu di mana? Ini di depan kalian. Nah, pegang kayu ini ya, raba-raba. Terus kalian ikut aku dan kita akan nyanyi nih. Nah, aku yang nyanyi ya, nyanyi Ayah Susanti. Aku sudah hafal nih lagunya, soalnya kan lagi viral. Tapi, masa Ayah Susanti? Aku kan Yuta, jadinya Ayah Yutata aja ya. Ayah Yutata, perempuan banyak muda, ana banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, ana tak ada heran. Nah, ente tutup mata, ana tentu jalan. Marilah Mei Mei, oi mari sayang. Ikutlah ana, Mei Mei jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat. Awas he longkang, oi kaki melompat. Mei Mei jaga depan ada longkang. Mana lompat haya, Mei Mei lompat haya. Mana lompat haya, lompat haya, lompat Mei Mei lompat haya. Kenapa kalian berdua tidak lompat? Di sini tidak ada longkang, Tapi kan icik-iciknya ada longkang, jadinya kalian pura-pura lompat.
Wah, di sini banyak anak-anak. Dan sekarang aku sudah menyamar jadi ayah Susanti. Aku akan membawa mereka semua ke tempatku. Hai kalian semuanya. Wah, itu ayah Susanti. Iya, ada ayah Susanti. Iya, aku adalah ayah Susanti. Kalian mau main sama aku enggak? Oh, kami lagi main ayah Susanti nih. Iya, kami sedang main ayah Susanti, tapi ramai-ramai. Wah, sepertinya seru sekali ya kalau ramai-ramai. Gimana kalau main sama aku? Kalian semuanya tutup mata, lalu aku akan mengarahkan kalian. Oh, aku mau sama ayah Susanti yang asli. Aku juga mau. Oke, kalau gitu kita semuanya tutup mata dulu ya. Tinggal aku yang tidak tutup mata. Dan kalian semua akan mengikuti kayuku. Iya, aku mau. Aku juga mau, aku jadi si Mei. Wah, seru sekali nih. Sekarang aku sudah mulai mahir nih mainkannya. Gimana kalau kita rame-rame mainkannya? Iya Yuta, aku ikut. Oh, lihat itu, di situ ada yang pakai baju ungu. Hah, itu bukannya ayah Susanti ya? Wah, ayah Susanti datang nih. Wah, si Mio mana? Tapi aku gak mau ketemu si Mio. Soalnya si Mio tadi sombong sekali. Dia gak mau kasih aku main sama dia. Gimana kalau kita main dulu aja di sini? Iya Yuta, ayo, kamu di mana? Ayo. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tak da heran, ente tutup mata, anak tentu jalan. Marilah Mei, oi mari sayang, ikutlah anak, Mei jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepat. Awas hei longkang, oi kaki melompat. Mei, jaga depan ada longkang. Ayah, ini sudah selesai ya? Belum selesai. Kamu ikutin aku terus ya. Aku akan nyanyi terus nih. Iya. Semuanya dengarkan suaraku. Jangan sampai tersesat. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tak da heran, ente tutup mata, anak tentu jalan. Marilah Mei, oi mari sayang, ikutlah Ana, Mei jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepat. Awas hei longkang, oi kaki melompat. Mei, jaga depan ada longkang. Nah, kita sudah sampai ke tempat tujuan yang lebih bagus. Tapi kalian semua jangan buka mata dulu ya. Kenapa? Pokoknya akan ada surprise buat kalian. Pokoknya peraturannya gak boleh buka mata dulu. Soalnya yang buka mata duluan nanti bakal kalah. Yang kalah nanti gak boleh ikut main lagi. Kita akan mencari pemenangnya. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Wah, ada hadiah, aku mau. Kalian semuanya tunggu di sini ya. Ingat ya, gak boleh curang loh. Yang curang nanti akan langsung kalah. Iya, aku gak mau curang. Aku mau menang. Marilah Mei, oi mari sayang. Ayo baris sini. Dan yang di luar semuanya juga, ayo masuk ke dalam. Nah semuanya, ayo kita masuk ke dalam. Ini dia kayuku. Oh, katanya ada hadiah ya. Iya, bakal ada hadiah, tapi gak boleh curang. Pokoknya semuanya gak boleh buka mata dulu ya. Penutup matanya gak boleh dilepas. Iya, tenang aja, pokoknya aku harus menang. Yes, mereka semua percaya. Mereka semua sudah masuk ke dalam penjara. Dan sekarang aku mau cari korban berikutnya. Di sini banyak sekali anak-anak. Aku suka. Hai kalian semuanya, aku adalah ayah Susanti. Wah ada ayah Susanti. Aku mau main ayah Susanti. Iya nih, aku sudah bawa tongkatnya. Gimana kalau kita main sama-sama? Iya, aku mau. Nah teman-teman, dengarkan nyanyianku ya. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tak da heran, ente tutup mata, anak tentu jalan. Marilah Mei, oi mari sayang, ikutlah anak, Mei jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepat. Awas hei longkang, oi kaki melompat. Mei, jaga depan ada longkang. Semuanya, ayo yang rapi ya barisnya. Jangan sampai kalian ketinggalan. Soalnya akan dicari pemenangnya. Siapa yang paling bisa memainkannya akan mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya itu besar sekali loh. Aku mau. Ya aku juga mau nih, pokoknya aku harus memenangkan ini. Nah bagus, sebelah sini ya. Hati-hati.
Mei Mei, jaga depan ada tangga. Hati-hati ada tangga. Ayo sebelah sini. Hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Semuanya masuk ke dalam sini. Dan nanti aku akan mencari pemenangnya. Aku mau menang. Aku yang menang. Pokoknya nanti yang menang ada beberapa orang. Tenang aja, aku akan adil untuk mencari pemenangnya. Pokoknya semuanya jangan lepaskan dulu ya penutup matanya. Iya, aku tidak akan lepaskan nih. Kenapa gak ada suara? Sepi sekali. Bukannya di sini tadi ramai? Hah? Gak ada orang. Kosong semua, kosong. Hah? Kemana semua orang? Oh iya, tadi mereka kan main Ayah Susanti kan? Dengan Ayah Susanti. Iya Yuta, tadi mereka main Ayah Susanti. Terus kemana semuanya? Ayah Susanti juga gak ada. Di sini tinggal satu orang. Dan dia pakai penutup mata nih. Wah, mereka pindah tempat main ya. Aku juga mau ikutan. Dimana? Kenapa mereka gak ngajak? Gimana kalau kita coba cari? Iya Yuta, ayo kita cari. Kita cari. Ayah Susanti, kamu di mana Ayah Susanti? Itu dia, Ayah Susanti yang pakai baju ungu itu. Hah, ada yang panggil Ayah Susanti. Itu dia, ada apa? Ayah Susanti, kami mau main. Tadi kan banyak orang yang main sama kamu. Mereka semua kemana? Oh, mereka sedang ikut pertandingan. Huh, pertandingan? Pertandingan apa? Aku akan memilih orang yang paling pandai main Ayah Susanti. Oh, aku mau ikut. Di mana mainnya? Kalau mau ikut, kamu harus tutup mata dulu. Kalian yang jadi meme-nya, aku yang jadi Ayah Susantinya. Lalu, kalian ikutin aku ya. Aku mau. Hah, Susanti? Sepertinya ada suara orang teriak memanggil namamu. Hah, apa? Panggil aku? Iya. Ayo, coba kita lihat. Sebelah sini. Aku tadi dengar suaranya dari sebelah sini. Siapa ya yang panggil kamu? Padahal kita sedang makan es krim. Coba aku lihat dulu ya. Iya, Meme. Hep. Hah? Itu ada Atom sama Atom. Hah? Ada kamu juga. Hah? Apa? Aku. Iya, ada orang yang mirip sekali dengan kamu dan juga ada Kak Yuta, Atom sama Atom. Mereka sedang ngobrol. Kenapa kamu ada dua? Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata, uang dan ringgit, anak tak ada heran. Ente tutup mata, ana tentu jalan. Marilah Meimei, oi mari sayang. Ikutlah ana, Meimei jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat. Awas helongkang, oi kaki melompat. Meimei, jaga depan ada longkang. Ada longkang. Lompat. Atom sama Atom juga pengen ikutan nyanyi nih. Ayo buruan. Dimana? Wah, gawat nih. Itu Ayah Susanti palsu. Iya, dia palsu. Kak Yuta dibawa kemana nih? Dia sepertinya masuk ke sini deh. Itu ada pintu. Iya, pintu apa itu? Gimana kalau kita masuk? Tapi kalau kita ketahuan gimana? Kita pantau dulu aja deh. Pantau dari sana aja, di belakang pohon. Iya, kita pantau aja. Mencurigakan sekali. Soalnya dia menyamar jadi dirimu. Iya, ada orang yang menyamar sama dengan aku. Wah, pesertanya sudah banyak nih. Tapi masih kurang. Tunggu dulu ya, jangan curang ya. Aku mau cari lagi nih. Tadi masih ada orang yang di taman. Aku akan membawa mereka semua. Ayah Susanti, jangan pergi dulu. Aku jadi penasaran. Di mana ya ini? Tempat apa ini? Huh? Ini di dalam penjara. Kita ada di dalam penjara. Pintunya gak bisa dibuka. Wah, gawat. Ayah Susanti, lepaskan aku. Aku gak mau main. Mio, kamu di mana, Mio? Tadi kamu kan sama Ayah Susanti. Mio! Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Ayo, kita lapor sama polisi Taiga aja. Wah, polisi Taiga juga lagi main Ayah Susanti ya. Polisi Taiga. Ada apa, Mio? Polisi Taiga sedang main Ayah Susanti ya. Iya nih, soalnya lagi viral. Wah, malah ketahuan sama kamu. Kenapa, ada apa nih? Itu bukannya Ayah Susanti. Wah, kamu berteman dengan Ayah Susanti ya. Ayah Susanti, ayo main sama-sama yuk. Polisi Taiga, tunggu dulu. Ini bukan saatnya. Bukan saatnya, jadi kapan nih saatnya? Ada yang gawat. Ada Ayah Susanti palsu. Ayah Susanti palsu? Iya, dia menculik Kak Yuta. Cepat-cepat sebelah sini. Kak Yuta dimasukkan ke dalam gudang di sana. Tadi Mio lihat sendiri. Kamu yakin itu? Iya, Mio yakin. Ini Ayah Susanti yang asli apa yang palsu? Kalau yang ini yang asli. Ayah Susanti,
Perempuan banyak muda, anak banyak susah, jangan tutup mata. Uang dan ringgit. Ayah Susantinya ada dua. Iya, dia ada dua, itu yang palsu. Lihat, dia bawa anak-anak masuk ke dalam gudang itu. Wah, berarti dia menculik anak-anak ya. Marilah Meimei, oi mari sayang, ikutlah Ana. Meimei jangan bimbang. Polisi yo, ayo kita tangkap dia. Iya, ayo kita tangkap dia. Kita sekarang berdiri di depan sini aja. Nanti dia bakal keluar. Setelah itu dia akan kaget melihat kita. Kita tiba-tiba ada di depan pintu. Ayah Susanti, kamu menculik kami kan? Kamu bohong kalau kamu mau kasih kami hadiah. Iya, aku memang menculik kalian. Hah? Pak polisi? Hei kamu, menyerahlah. Tapi kenapa? Oh, kamu pura-pura gak tahu ya? Kamu menculik anak-anak kan? Dan kamu menyamar jadi Ayah Susanti. Iya, kamu menyamar jadi diriku. Tapi aku yang asli, dia yang palsu. Wah, jangan bohong lagi. Tadi aku jelas-jelas mendengar kamu menculik anak-anak itu. Aku akan segera membawa kamu ke kantor polisi. Kamu akan masuk penjara. Tapi jangan. Udah, kamu jelaskan aja di kantor polisi. Polisio, ayo kita segera ke kantor. Padahal aku adalah penggemar berat Ayah Susanti. Kamu berani-beraninya menyamar jadi dia. Jadinya aku tidak bisa main sama Ayah Susanti. Terpaksa aku harus menangkap kamu dulu nih. Ayah Susanti, lepaskan aku. Aku gak mau main lagi. Tidak, aku akan menjual kamu ke Yakuza. Apa? Kamu mau jual aku ke Yakuza? Gak mau. Lucu sekali. Lucu sekali. Kamu tertipu. Aku adalah yang asli, aku bukan yang palsu. Apa kamu bilang? Yang palsu sudah ditangkap polisi. Nah, sekarang kita main sama-sama ya. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, ana tak ada heran. Nah, ente tutup mata, ana tentu jalan. Marilah Meimei, oi mari sayang, ikutlah ana. Meimei jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat. Awas helongkang, oi kaki melompat. Meimei jaga depan ada longkang. Mana lompat ayah, Meimei lompat ayah. Mana lompat ayah, lompat ayah, lompat Meimei lompat ayah. Oh, bukan gitu atau bukan gitu.